rangkaian memeriahkan ulang tahun yang ke-34, Resto Bumi Aki Bogor mengadakan kompetisi Super Chef, mengikut sertakan 7 chef internalnya dari setiap cabang. Puncaknya yakni pada tanggal 5 November 2021 dikelar babak Grand Final yang menyisakan 2 orang chef terbaik. Dan tidak tanggung-tanggung untuk jurinya, Resto Bumi Aki mendatangkan chef kenamaan ibu kota, juri Killer Master Chef Indonesia, yakni Chef Juna. Di sela-sela acara kegiatan, Yanto Anggara selaku manajer marketing Resto Bumi Aki mengatakan, rangkaian acara dalam rangka ulang tahun Bumi Aki yang ke-34 sudah dilakukan dari bulan Oktober lalu. Dan event ini diharapkan menjadi titik awal kebangkitan setelah pandemi COVID-19 selama 2 tahun, sekaligus meningkatkan kreativitas Chef Bumi Aki. Rangkaian acara yang sudah dilakukan dari bulan Oktober kemarin. Jadi di bulan Oktober kemarin, dalam rangka hari ulang tahun Bumi Aki yang ke-34, kita mengadakan kompetisi Super Chef untuk chef internal kita, di mana ketujuh chef berlomba untuk menjadi juara. Dan pada hari ini, para peserta yang hanya tersisa 2 orang chef lagi akan dilombakan dan akan dinilai langsung oleh chef ternama dari Indonesia, yaitu Chef Juna. Dan ini merupakan agenda yang rutin dari Bumi Aki, di mana kita memberikan satu apresiasi kepada para chef internal kita untuk memberikan satu kebanggaan dapat memasak langsung di depan Chef Juna. Sedangkan kehadiran Chef Juna sebagai juri sebagai bentuk apresiasi kepada para chef internal untuk memberikan kebanggaan pada mereka dan dapat memasak di depan Chef Juna. Di akhir acara, Chef Juna dan para juri lainnya diantaranya adalah Lina Sumarlina selaku CEO PT Bumi Aki Boga menyerahkan secara langsung hadiah kepada para pemenang dan sepakat memutuskan Chef Harun sebagai juara pertama yang berhak atas hadiah uang tunai senilai 6 juta rupiah dan Chef Iksan sebagai juara kedua yang berhak menerima uang tunai senilai 4 juta rupiah. Berikut bingkisan dari para sponsor. Dari Kota Bogor, tim liputan melaporkan untuk Dinamika News.